السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نهاية التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه التبيان في آداب حلمات القرآن إلى قوله فصل في آداب الدخول إلى مجلس العلم ويدخل على الشيخ كامل الخصال متنفذا كما ذكرنا في المعلم متطهرا مستعملا السواك فارغ القلب من الأمور الشاغلة وألا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى استئذان وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف كما جاء في الحديث فليست الأولى أحق من الثانية ولا يتخطى رقاب الناس بل يجلس حيث ينتهي به المجلس إلا يأذن له الشيخ في التقدم أو يعلم من حالهم إيثار ذلك ولا يقيم أحدا من موضعه فإن آثره غيره لم يقبل اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما إلا أن يكون في تقدمه مصلحة للحاضرين أو أمره الشيخ بذلك ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة ولا يجلس بين صاحبين إلا بإذنهما فإن فسح له قعد وضم نفسه. Fasal menjelaskan tentang adab masuk ke majelis ilmu. Sekali lagi saya ingatkan, adab itu sangat penting. Dengan adab, apapun yang kita lakukan dan yang kita dapatkan sempurna dan manfaat. Tanpa adab, apa yang kita dapat tidak akan sempurna, bahkan mungkin tidak bermanfaat. Karena itu diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adab-adab dalam setiap perbuatan, dalam setiap perkataan. Agar apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu sempurna dan manfaat. Coba perhatikan, dalam membaca Al-Quran Nabi mengajarkan adab, dalam berzikir Nabi mengajarkan adab, dalam berbicara kepada orang yang lebih tua, kepada orang tua, kepada guru, kepada suami atau kepada teman dan yang lain sebagainya, Nabi mengajarkan adab. Makan, minum, masuk keluar masjid, masuk keluar kamar mandi dan yang lain sebagainya diajarkan di dalamnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adab-adab. Bila kita jalankan adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pasti
apa yang kita lakukan sangat sempurna dan bermanfaat. Lah, kemarin sudah dijelaskan adab-adab. Kali ini kembali lagi menjelaskan tentang adabnya datang atau masuk ke majelis ilmu. Mau dia itu adalah guru kita, kita belajar darinya ilmu, atau hanya kita ikut dalam majelis tersebut, sehingga kita hanya mendapatkan ilmu darinya saat majelis itu aja. Bahkan mungkin kalau kita nggak kenal, tidak mengenalinya, yang mengisi, memberikan materi, kita nggak mengenalinya, tapi kita datang, maka kita perlukan adab. Karena yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita lewat ada majelis, dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Singgah. Idza marartum bi riyadil jannah fartau. Katanya Rasulullah, jika kalian melewati kebunan surga, fartau, maka singgahlah. Turunlah sebentar. Hadirlah walaupun sebentar. Itu bagi orang yang lewat. Orang yang ada keperluan, ada hajat, ada bepergian, oh kelihatan, mampir sebentar. Untuk apa? Mengambil keberkahannya, mengambil cahayanya. Setelah itu lakukan lagi hajat kamu, keperluan kamu. Lah bagi orang yang daerahnya, ya sudah seharusnya, sudah semestinya ia menghadirinya. Yang lewat sama Nabi suruh mampir kok. Yang lewat suruh mampir, ya enggak lewat. Yang di daerahnya, ya sudah semestinya lah. Yang bisa kita bayangkan kalau yang lewat, yang ada hajat disuruh mampir sama Rasulullah sebentar. Berarti bisa kita pahami dalam makna itu apa? Yang di daerahnya sudah semestinya dia datang untuk ikut. Nah, Nabi memerintahkan, lah ketika kita singgah, ketika kita masuk atau kita datang untuk ikut, ini butuh adab. Adab pertama apa? Wa yadkhul ala syekh kamilal khisal. Kita datang masuk ke majelis itu dengan perangai yang sempurna. Perangai yang sempurna itu rapi, wangi. Rapi, wangi. Selain rapi, wangi, mutanadzifan. Kama dzakarna fil muallim. Bersih. Rapi, wangi, bersih. Mutatahiran, suci dari hadas besar, juga dari hadas kecil. Tapi kebanyakan orang itu hadir majelis tanpa wudu. Benar, dia enggak punya hadas besar, tapi hadirnya tanpa wudu. Buktinya apa? Ayo coba, saat-saat acara yang waktunya agak panjang, selesai, berangkat mereka ke tempat wudu untuk wudu, loh, batal berarti. Entah batal saat itu atau batal saat kedatangan sudah enggak punya wudu. Enggak, harus mutatahiran, suci dari hadas besar dan hadas kecil, walaupun itu bukan menjadi syarat sahnya seperti sholat. Kalau sholat syarat sahnya ya harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Tawaf harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadir majelis enggak harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Tapi suci dari hadas besar, hadas kecil, ini adab. Imam Bukhari, seperti yang kita ceritakan kemarin, ketika akan mendatangi orang, seseorang yang mengetahui hadis
yang memiliki hadis yang bersanad sambung kepada Rasulullah. Bagaimana Imam Bukhari? Wudu, mandi, wudu, memakai pakaian yang bersih, rapi, harum. Dan seperti itu adabnya dalam mencari ilmu. Imam Malik ketika akan membacakan satu hadis, wudu dulu. Karena itu tidak diragukan lagi kalau ilmu mereka itu sempurna. Ilmu mereka itu sangat manfaat. Kenapa? Sangat memuliakan apa yang akan didapat atau apa yang akan disampaikan. Kalau sekarang kan enggak. Tanpa peduli punya wudu apa enggak. Mau duduk sembahyang aja. Dalam hatinya atau dalam pikirannya seperti itu. Lah itu tidak. Mereka memuliakan, lihat, memuliakan. Padahal mereka menjalankan itu ataupun tidak, ilmu bisa disampaikan. Kewajibannya kan hanya menyampaikan. Tapi mereka tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi mereka butuh di dalam menyampaikan ini ada di dalamnya manfaat yang bisa didapatnya dan didapat oleh orang yang mendengarnya. Nah, bagaimana dengan adabnya? Wudhu dulu mau menyampaikan hadis, nggak asal-asalan. Kita kadang menyampaikan hadis langsung, nggak pakai wudhu. Walaupun misalnya sanatnya hafal, an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, tapi nggak punya wudhu. Beda dengan mereka. Walaupun misalnya nggak menyebutkan sanatnya, gala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh beda. Apa yang disampaikan tadi itu mengandung kemanfaatan yang sangat luar biasa, ibarat makanan itu makanan yang bergizi. Ketika dimakan itu menyehatkan walaupun sedikit. Tapi kalau enggak itu semuanya seperti makan wah banyak kenyang tapi enggak menyehatkan. Penyakitan. Nah, itu mutatahiran. Musta'milan as-siwak, memakai siwak. Siwak. Siwakan. Mau mengajar siwak, mau membaca Al-Quran siwak, mau sholat siwak, dan itu dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat disunahkan ketika kita mau mengajar, mau membaca Al-Quran memakai siwak. Sekarang enggak, nyumet rokok, ngomong-ngomongan rokokan, ini MC jalan dia rokokan, kiroah jalan dia rokokan, mahalul qiyam jalan dia rokokan misalnya, mari ngono dak siwakan dan siwak ono kesai ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah apa piroko. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rokok baunya. Qala Allah taala fi kitabil aziz, rokok baunya. Nggak pantas. Mana adabnya? Lihat ulama-ulama terdahulu tuh. Sama kelasnya siapa sih dia? Terkenalnya dia hanya mungkin Indonesia. Taruh beberapa negeri dia terkenal. Masih di bawah kelasnya Imam Malik, masih di bawah kelasnya Imam Bukhari, bukan hanya satu dua tingkatan, mungkin ratusan ribu atau juta tingkatan perbandingan keilmuannya. Tapi lihat mereka dalam memuliakan ilmu. Lah ini hanya punya ilmu seperti itu atau hanya bisa ceramah kemudian menghilangkan adab, sedangkan mereka yang memiliki keilmuan yang sangat luar biasa, adabnya sangat sempurna. Nah, pakai siwak, musta'milan as-siwak, memakai siwak. Fariqal qalbi minal umur asyaghilah. Yang datang ini selain suci dari hadas besar, hadas kecil, rapi, wangi, bersih, dia juga apa? Fariqal qalb, harus kosong hatinya.
Dari apa? Minal umur asyagila, dari perkara-perkara atau hal-hal, urusan-urusan yang menyibukkan. Artinya apa? Jangan datang di majelis ilmu sedangkan ia ini gak tenang, bingung di majelis, akhirnya mengganggu kanan kirinya. Enggak tenang itu kan tola-tole. Delok jam. Balik lihat atas, lihat belakang, tole kanan, tole kiri, enggak tenang ini. Ganggu ini. Mengganggu. Harus kosong. Kenapa kok harus kosong? Ya daripada datang dia tidak mendapatkan apa yang dia dengar karena sebab bingung dengan sesuatu yang terjadi atau akan yang akan ia lakukan, lebih baik gak datang. Selesaikan urusan kamu baru datang, tapi gak ini nyampaikan tapi dia gak nyambung. Ini bahaya juga. Kenapa? Nanti yang disampaikan apa yang dia pahami apa? Kenapa? Sedang kacau pikirannya atau hatinya. Makanya itu harus farighal qalb. Jadi ketika mendengarkan itu benar-benar tidak ada pikiran yang lain kecuali yang dia dengarkan. Jadi benar-benar masuk. Datang majelis, pikirannya sedang kacau. Ceramah seperti orang mendengarkan. Tapi ini mikir, lek ngene kok ya apa, lek ngene ya apa. Jadi seperti orang pandangan kosong. Orang pandangan kosong itu bisa dimasuki jin. Lah ini pikiran kosong. Ilmu disampaikan, dimasukkan sama setan. Salah paham. Jadi yang dimaksud apa, yang dia dapat apa? Keliru, makanya harus farighal galab minal umur asyaghila. Kemudian wa alla yadkhula bi ghairi isti'dzan idza kana asy-syekhu fi makanin yuhtaju fihi ila isti'dzan. Hendaknya seorang murid itu tidak masuk ke gurunya kecuali dengan izin, kalau memang tempat yang gurunya berada membutuhkan izin. Kalau di masjid ya enggak perlu izin. Tapi kalau gurunya itu ada di ruangan takmir. Misalnya ini kalau di masjid. Atau misalnya kalau gurunya itu ada di kantor. Gurunya ada di rumah. Lah itu membutuhkan izin, maka tidak masuk kecuali setelah mendapatkan izin. Bukan nyelonong mau masuk gitu aja. Kalau tempatnya teman kita aja, teman kita itu dianjurkan untuk izin dulu adabnya, apalagi kalau itu tempat guru kita. Tempatnya teman tidak masuk kecuali dengan izin, apalagi tempatnya guru. Tapi kalau tempat itu nggak membutuhkan izin karena tempatnya terbuka dan tempatnya umum, ya kita tinggal langsung datang aja, nggak perlu izin sudah. Tinggal kita datang dengan mengucapkan salam dan yang lain sebagainya. Ini tidak masuk dengan, kecuali dengan izin. Nah, dan itu perintahnya Rasulullah dalam ayat Al-Quran. Nah, Allah melarang masuk ke rumah seseorang sehingga apa? Mengucapkan salam dan diizini. Hatta yu'dzana lakum, sampai kalian diizini. Salam diizini baru masuk. Salam gak diizini masuk. Atau bahkan diusir, suruh pulang. Farji'u. Paling kira laku murji'u, farji'u. Kalau dikatakan pulanglah, mulio, ismulio. Loh, aku ya kata, aduh ini kan usir. Loh, gak usah komentar, ismulio. Itu perintahnya Allah tuh. Paling kira laku murji'u, farji'u huwa azkalakum. Itu lebih baik. Berarti kan kasarannya gitu loh, tuan rumahnya enggak mood, enggak tenang, enggak asik menemui kamu saat itu. Maka apa? Ketika dia perintahkan pulang, ismuli, ya mungkin dia ada masalah,
kita nggak tahu masalahnya. Mungkin dia sakit perut mules. Kalau nemui kita nanti, kita ditinggal bolak-balik, akhirnya nggak enak. Atau takut dia ngentut-ngentut mambu, diusir. Lah diusir kasarannya itu kan diusir. Tapi ada tujuan baiknya mungkin yang kita nggak tahu. Makanya huwa sekarang umul ya wis. Kalau sekarang kalau kita diusir gitu, mana saat ini? Aduh, aku ini diusir. Padahal Allah memerintahkan kalau kamu disuruh pulang ya pulang. Nah, kasarannya kalau kamu diusir ya mulio, pulang. Paham ya? Apalagi tempatnya guru. Nah, tidak masuk kecuali setelah diizini. Karena itu orang-orang dulu itu kalau belajar menimba ilmu, ketika datang ke rumahnya guru itu diuji sama mereka. Dijawab salamnya tapi enggak dibukakan pintunya. Jadi seakan-akan entenono. Tunggu. Sampai kapan? Ya mereka tetap menunggu. Sampai gurunya memerintahkan masuk. Dan tidak pulang. Kalau kita kan mungkin wis ngambul lah. Oh, salam dijawab tapi enggak dibuka-buka nosa tinggal mulai. Kalau kita. Mereka enggak. Ketika mengucapkan salam, dijawab salamnya, ditunggu sudah. Sampai gurunya memerintahkan masuk, baru masuk. Bahkan ada lagi yang lebih menghormati gurunya, itu gak mau mengetuk pintu rumah gurunya. Ditunggu sampai keluarnya gurunya. Jadi gak mau mengetuk pintu rumahnya, ditunggu di luar rumahnya sampai keluarnya. Ini begitu ta'zimnya. Begitu ihtiramnya kepada guru. Sehingga ditunggu sudah di luar. Kenapa gak mengetuk ke pintu? Khawatir. Gurunya ada kesibukan terganggu olehnya. Sehingga dia gak mengetuk pintu sampai gurunya keluar. Kemudian wa ayyu sallim alal hadirin idza dakhala wa yakhussahu, mengucapkan salam kepada yang hadir. Dia datang ke majelis. Ucapkan salam. Bukan kepada semuanya, tengah-tengah gurunya ngajar, assalamualaikum. Akhirnya tengah-tengahnya gurunya ngajar ini berhenti, waalaikumsalam. Enggak. Ya kepada yang ada di kanan kirinya, assalamualaikum. Salam. Salam. Kemudian wa yakhussahu, mengkhususkan salam kepada gurunya atau untuk gurunya. Ketika bertemu, assalamualaikum. Jadi bukan tidak mengucapkan salam, mengucapkan salam. Wa an yusallima alaihi wa alaihi dan sarafa, mengucapkan salam kepada gurunya dan kepada hadirin kalau hendak pulang. Selesai mau pulang, mau bubar, dia mau pulang mengucapkan salam. Kepada siapa? Kepada gurunya dan yang lainnya yang hadir. Sebagaimana datang di dalam hadis, falaisatul ula haqqa bi tsani min tsaniya. Kemudian walayata khotori kobanas, tidak melangkah pundaknya orang. Nah, seperti Jumatan, seperti di hari Jumat, jangan kita melangkah, tapi cari jalan. Kalau memang ada di depan yang kosong, yang bisa diisi, maju. Tapi cari jalan, jangan ngelangkah. Bali majlis itu yang tahi bihil majlis. Kalau memang tidak bisa kecuali dengan melangkah, lebih baik duduk. Di mana? Di tempat yang dia ada. Walaupun itu di belakang. Jadi duduk di situ sudah. Tempat dia mendapatkan tempatnya. Inna ya'dzana lahu syekh fi taqaddum, kecuali kalau guru yang mengisi memerintahkan dia untuk maju. Mempersilakan dia untuk maju. Baru maju. Au ya'lama min halim itara dzalik, atau ia mengetahui yang hadir itu mendahulukan keadaannya, mereka itu mendahulukan. Artinya mah mengutamakan yang lain, boleh maju. Jadi intinya kalau kita datang majelis sudah penuh, tapi ada tempat yang kosong. Kalau kita bisa datang ke sana tanpa melangkah, maju isi. Tapi kalau tidak,
maka duduk di tempat kita itu. Apakah boleh maju? Lihat, kalau memang gurunya yang ngisi itu memerintahkan dia untuk maju, maka maju. Atau dia tahu sifatnya orang-orang yang hadir, bahwa orang-orang yang hadir itu mereka itu sifatnya adalah mengutamakan orang lain, maka boleh dia maju. Boleh. Yang dilarang apa? Yang dilarang itu melangkah-melangkahi dan juga apa? Mendirikan seseorang dari tempat duduknya. Ya, wala yuqimu ahadan min maudhi'ihi. Jangan membuat orang berdiri dari tempatnya. Tempat itu sempit. Dia datang nyempiti. Secara tidak langsung apa? Membuat orang itu tadi karena merasa kesempitan berdiri. Itu sama dengan apa? Memerintahkan, ngadegopin aku sing ngono ngene. Sama. Atau juga seperti itu. Datang anak di sini. Orang berdiri misalnya. Nah, ini tidak. Kalaupun ada orang yang lain izar lebih mendahulukan dia dalam tempat duduk itu, tidak semestinya dia terima. Dia berdiri, foto-foto di sini anak-anak pindah. Ya, jangan diterima. Padahal orang itu izar, tetap tidak diterima. Kenapa? Itu sama dengan mendirikan seseorang dari tempatnya. Dan itu pernah terjadi kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah seperti itu. Dikasih tempat. Orang yang ngasih pindah. Ditolak sama Ibnu Umar. Ditolak oleh Ibnu Umar seperti yang dikatakan oleh Salim, budaknya Ibnu Umar. Karena Nabi SAW bersabda, "La yukim ahadukum akhahu min majlisihi tsumma yajlisu fi." Jangan mendirikan seseorang dari tempat duduknya di majlis, kemudian ia duduk di tempat itu. Dilarang. Illa ayyakuna fi taqaddumihi maslahatun lil hadirin, kecuali majunya dia itu ada maslahah, ada kepentingan lil hadirin, untuk orang-orang yang hadir. Seperti dijadikan contoh atau diperintahkan untuk menyampaikan sesuatu yang penting untuk yang hadir misalnya. Lah, kalau majunya ini adanya maslahah untuk yang hadir, maka au amara syekh bidzalik, atau memang di gurunya memerintahkannya. Memerintahkan orang untuk berdiri untuk dia tempati atau yang semisalnya. Nah, itu beda lagi. Wala yajlisu wastal halaqa illa li daruratin, jangan duduk di tengah-tengah lingkaran atau tengah-tengah antara orang illa li daruratin kecuali wastal halaqa, tengah-tengah halaqa illa li daruratin kecuali karena darurah. Halaqa itu lingkaran. Bener. Halaqa. Jangan kita duduk di tengah-tengahnya. Tengah-tengah itu berarti apa? Antara guru dengan murid di tengah-tengahnya. Ijenan. Jangan. Kecuali daruro. Kecuali daruro. Wala yajlisu baina sahibain, tidak duduk di antara dua teman. Ada teman-teman. Duduk di sela-sela antara keduanya. Ini jangan. Illa biiznihima, kecuali dengan seizin keduanya. Misalnya ada renggang ini. Antara A dan B ada renggang. A, C ini tidak diperkenankan untuk duduk di antara A dan B kecuali A dan B mengizininya. Kecuali dan A dan B mengizininya. Atau dia justru ngasih tempat. A dan B ngasih tempat. Podo minggire ngasih tempat untuk C untuk duduk di situ. Lah ini boleh. Fa in fasahalahu ka ada wa dhamana nafsahu. Ini diantara adab dalam menghadiri majelis ilmu. Nah, kalau kita jalankan adab-adab ini, maka sempurna apa yang kita dapatkan. Kalau tidak, enggak sempurna apa yang kita dapatkan. Nah, karena itu perlu adab.
Yang jelas datang itu harus dengan kesempurnaan. Terkadang orang ini, contoh-contohnya, ini pernah terjadi. Kalau rutinan, pakaiannya tangan pendek, muka kumus-kumus, tidak seragam lah, tidak seragam. Tapi ketika diundang, seragam, muka kelemis-kelemis. Jadi kalau nggak diundang, rutinan, kumus-kumus. Ya Allah, kadang wajahnya, waduh, wis elek nggak enak didelok. Tambah kumus-kumus. Mereka ada yang tangan panjang, ada yang tangan pendek, tidak seragam. Tapi kalau undangan, bajunya seragam, atas bawah. Mari ngono, mukanya berseri-seri. Mungkin sabun muka entek sak pabrik. Gosokno. Oh, kelemis. Lah ini enggak ada, ini bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tapi jalankan adab di setiap kita menghadiri majelis ilmu, bukan undangan toh. Itu adab, benar. Ketika kamu diundang orang, bahagiakan orang yang mengundang dengan kebersihan, dengan kerapian, dengan bagus. Tapi majelis ilmu harus lebih kita muliakan, pakaiannya, harumnya dan yang lain sebagainya. Jangan datang pokoknya datang wis. Nah, ini tidak seperti itu. Nah, karena itu mudah-mudahan kita bisa menjalankan adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang kita dapatkan manfaat buat kita dan benar-benar dapat memuliakan kehidupan kita di dunia, di barzah dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.